Hasan liqoi li ay nasa babu fil hadis imma ya nah sebabnya ini karena apa rawihi ya karena eh, hafalannya jelek kurang bagus atau eh, mungkati artinya eh, terputus sanatnya ya ataupun tidak diketahui orangnya bukan karena eh, fasik eh, ataupun orang ini dari hadis ini dari orang fasik fasik ini yang apa istilahnya uh, al-khuruj min ya keluar dari ketaatan Allah biasanya sering berbuat dosa besar ini fasik gitu ya ataupun kadang berbohong maka hadis ini tidak bisa naik kepada hasan uh, li khairi. ya dia ini hafalannya kurang ya jelek nah itu bisa uh, dinaikkan ke hadas hadis hasan li, li hukmuhu maka hukumnya minal makbul ya dia termasuk hadis yang makbul yang bisa dipakai untuk berhujjah contohnya ya ini uh, tentang istilahnya pernikahan ya pernikahan yang maharnya cuma dua sah, sandal arodi timin nafsi wama liki bina lain apa kamu ridu istilahnya cuma uh, Hakamu kamu dan hartamu dengan dua sandal tersebut yang perempuan mengatakan iya saya ridho maka diperbolehkan untuk menikah ya maka dapat disimpulkan hadis makbul hadis yang diterima ya jadi kemarin kan semua hadis ahad itu hadis ahad selain hadis mutawatir itu tidak semuanya diterima ada yang diterima dan ada yang ditolak dito yang diterima ada empat yaitu sohih lidatihi sohih li ghairihi hasan lidzatih dan yang terakhir hasan li ghairi. berarti pembahasan hadis makbul sampai di sini besok kita akan melanjutkan hadis makbul tetapi tidak bisa dilaksanakan ya. Nah, ini saja dari saya. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.